Beralih ke informasi lain, ratusan ribu ikan nila siap panen di belasan keramba di Danau Ranau Lampung Barat Lampung mendadak mati. Akibatnya petani ikan merugi hingga ratusan juta rupiah. Kejadian punya Bapak Haryadi, 3 petak. Ratusan ribu ekor ikan nila siap dipanen di Danau Ranau, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, Lampung mati mendadak. Peristiwa itu terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ikan mengapung dan bahkan sebagian besar sudah membusuk. Akibat peristiwa itu, para petani ikan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hanya satu orang petani, itu sudah 7 ton sampai 8 ton. Sementara sampai saat ini ya, yang sudah ini ada 4 atau 5 keramba. 4 atau 5 keramba, jadi jelas itu 10-an ton. Matinya ikan di Danau Ranau diduga akibat dampak meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Seminung yang berada tidak jauh dari danau. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung.